cici mau bisa. Bisa. Sama bisa. Coba. Milen. Jangan nampel ya. Milen sendiri ini GR. Katanya sudah beberapa kali menggunakan ya, tidak terlalu lama lah menggunakan di hotel tersebut, lalu di Bali dan juga di kegiatan-kegiatan dari tersangka. Karena maksudnya apa aja, Nat? Ya, mungkin nanti bisa tanya langsung, kita masih menggunakan penyelidikan, mungkin ya buat belum tahu alasan. Wah, konfirmasi Pak, untuk di Milen ini sudah ditetapkan jadi tersangka atau belum, lalu untuk diperiksa lagi bagaimana Pak? Ya, semuanya masih harus kita lakukan pemeriksaan. Nanti dalam 3 kali 24 jam akan kita tetapkan statusnya. Ya, karena ini kita kan ditanya teman-teman terus, akhirnya kita harus segera press release dulu. Tapi kita masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan status berikutnya. Videonya apa aja, Kang? Ini ada di situ, tapi dari pemeriksaan awal ini menggunakan sabu dan ini dengan bersama. Bukan, ya, bersama dengan yang lain. Saya konfirmasi dari ditangkap, apa benar di Milen jarang ada positif dan lagi ngeflight? Itu kan harus dokter ya, yang ini, tapi masih cukup sadar. Ada bom satu, lalu ada sabu 0,36 gram dengan minuman keras. Sabunya beli di mana, Pak? Sabunya diantarkan oleh orang, kita masih melakukan penyelidikan, ada 2 orang, kita masih cari sekarang sampai sekarang. Yang ini keluarga ada yang sudah berjumpa? Sudah. Keluarganya baru kan yang berjumpa? Ya, maksud keluarganya orang tua. Sudah diamankan ada berapa orang di sana? Ada 2 orang. Ada kumpulan atau kumpulan? Laki. Laki dua-duanya, Pak? Ya? Laki dua-duanya. Kenapa? Ada 2 laki-laki berada di amankan. Ya, satu ini, satu yang mana? Berarti dua ya, BO, Pak? Ya, dua masih kita kerja. Ya, kita masih melakukan penyidikan, mungkin hari ini atau besok kita. Karena masih menunggu waktu. Tadi ini status sudah ditahan atau gimana tuh? Belum, masih kita periksa. Masalah yang kenakan, Pak? Ya, nanti kita tetapkan setelah selesai pemeriksaan semua. Ya, mungkin udah ya, cukup ya. Ya? Ya, ini menggunakan. Bang, nanti ditempatkan di mana, Bang? Ya, sesuai nanti dengan jenis kelamin yang tertera di KTP-nya. Ya? Ya, sementara di KTP-nya beliau laki-laki. Orang DPO bandar ya? Ya? Orang DPO bandar. Oh, kita nggak tahu. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Mungkin itu cukup dari saya. Jangan lupa subscribe ya.